roller coaster. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, apa? Selamat datang lagi, welcome kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal lagi mainin DOM Elite-nya ya kawan-kawan. Langsung saja hari ini kita lanjutin, karena kemarin kita sudah mengusir para karyawan yang songong di belakang sini gitu. Oke, jadi langsung saja misinya pada hari ini berarti zero lagi ya kan. Di sini ada loh. Ini kok ada gambar apa tuh ya? Gambar merah kayak gitu ya. Gambar merah apa itu, ular atau apa ya, bodo amat di map itu ya. Gua ngelihatnya ke map. Oke, langsung saja kita Rocketman dulu ke zero sana gitu. Semoga kita nggak ngemudiin pesawat lagi nih. Tapi kalau ngemudiin juga gitu kan, gua udah handal wit. Gua udah handal wit. Dewa di video. Oke, jadi ini kita turun nih sampai sini ya. Sana ada lapangan baseball. Baseballnya tuh baseball. Ya benar lah. Enggak mungkin salah. Oke, jadi kita letakin ya, new model army. Model army yang baru katanya ya. Waduh, ini buat perang ini kalau model army. Will you be my second? Here are some letters. I've left everything to you in case I don't make it. Please. Already own it. What's wrong with you, man? We are crossing the Rubicon. I am to engage in battle with Berkeley. At stake, honor, and our very lives. It's funny. I've never noticed before how beautiful this time of year can be. I may never again see Rome in the springtime. A butterfly. Come on with all the talking, man. Is you gonna battle Berkeley or what? It's a fight to the death! Come hither! Behold! Behold, No Man's Land. Man, y'all take this shit serious. Berkeley's headquarters is across No Man's Land. Tamiya. I'll drive the bandit. You oh my find god. The goblin and help any way you can. Oh my god. Kita harus melintasi ini nih. Ini di mana nih? Oh, ini di dalam ruangan tapi ini light battle. Oh my god. Oh my god. Eh, nyangkut dong. Ya udah. Kita disuruh kemana sih? Disuruh kemana? W. Tekan W. Tekan W. Iya. Oh, ini kita latihannya mungkin ya. Terus steering controlnya. Oke, okay, banditnya ini you can continue. You must remove. Tekan E. Iya, tekan E belok-beloknya, boy. Oke, okay, jangan Carl, Oh iya, kita harus ini nih. Harus ngangkat mobilnya. Astaga, sulit banget. Gua udah handal wit. Meledak. Bodo amat meledak, biarin meledak lu deh. Nah, jadi biar dari awal. Nah, majunya ini sumpah sulit banget ini. Maju, nah maju kursor stop. Oke. Okay. Ih, move it. Carl, move Berkeley's it. Blocked me again. Mundur. Ini cara mundur gimana, sumpah enggak bisa gua ya, Kak. Kawan. Jadi ini gimana gitu loh. Iya, kebakar lagi. Oh my god, gimana gitu, God. This is your last goblin. Wah, misi gagal. Carl, oke, maju. Nih, ditarik ya. Ditarik. Nah. Tuh kan maju mulu dia. Carl, move that obstruction. Iya, tahu gua disuruh move. Tapi gimana caranya mundur gitu kan? Mundur gimana sih? Carl, I'm blocked. Oh, iya mundur kayak gitu. Sip. Mundur pakai anu, pakai apa? Mouse ya. Ini kameranya bisa dipindahin enggak? Oh my god, gua There's another cursed barrel in the way. Aduh, kebakar dah. Fix. Meledak. It's always one lazy soldier who lets the whole side down. Bodoh, sulit amat, bodoh.
makin sulit ya kan. Oke, jadi ini kita biarin stop. Oke, ini lah ini kenapa? Carl, don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. Oh, barelnya. Oh iya, barelnya ya kan. Barelnya yang kita pindahin. Baru ngeh gua. Oke. Terus pindahin kemana? Oke, rotate. Maju. Ya, maju. Perlahan aja lah ya. Perlahan aja ya. Perlahan ya kawan. Jadi kita bisa ngendaliin tangan benar. Bakregobe will kontelegerege babe. Apa? Bodoh amat bahasa lu. Oke. Maju. Tolil. The camera movement control to look Carl, around I'm the back. Helicopter. Oke, pokoknya dibuang aja lah ya. Mana? Come on, Carl. There's another cursed barrel in the way. Oke. Another barrel katanya. Oh, nih ya, barrel ya namanya. Turun. Maju. Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Santai. Turun. Ambil. Oke. Buang lagi. Maju, kita pokoknya ngawal dia. Maju, boy. Iya, yeah. Akhirnya gua bisa di percobaan kedua nih ya. Enggak ada lagi. Get a plank from our base and maju. Make a bridge across that gap. Apa nih? Astaga, harus dibawa yang tadi. Oke. Oh, akhirnya nih gua ngulang tadi ya kawan-kawan. Dan ini dia harus kita ambil ini jalannya. Oke, gua enggak lihat tadi. Gak lihat tadi gue ya kawan-kawan, ternyata ada ini yang harus kita ambil buat kita dia bisa nyebrang sungai ini loh. Oke. Bukan itu ternyata ya, kita halangin. Carl, oh my god, I bentar. Aku perlu jembatan kata dia kan, perlu jembatan. Ini lu kira gampang ngendaliin ini? Breng. Oke, ini kita kembali lagi nih. Ini gua perlu serius nih. Kita skip saja ya ke sana. Oke, akhirnya kepasang. Akhirnya kepasang. Oke, kita bakal Berkeley's using tanks. Carl, oke, grab a bomb tank. And get rid of any tanks that threaten our progress. Mana tank? Tank mana? Waduh, tanknya nembakin mobil itu berarti. Naik. Naik pokoknya lu naik. Di mana sih tanknya? Carl, Berkeley's blocked. Iya, santai. Tanknya kita move ini ya. Nih. Mundur. Ah! My god. Curse you, Berkeley. Carl, move that barrel. Astaga, ini mundur kok mundur. Iya, ini kemana dah sumpah. Tuh, ditembakin. Ah! Aduh, sulit banget ngendalinya. Dapat. Aduh. Oh, lagi-lagi gua nggak lihat lagi ya kawan-kawan. Ternyata di sini kita disuruh ngambil bom dulu buat kita ngebom si tanknya tuh ya. Oke, ini dia kita bakal ngebom di sini. Kena nggak tuh? Mampus ya. Oke, udah kebakar. Siap. Oke, di sini lagi nih. Ini tank mundur naik. Geser, jangan berasap, please, jangan berasap. Aduh, ini benar dah. Aduh. Kemana-mana coba. Oh my god. Berkeley shot this bandit up. Apalagi sih? Thank you.
45 menit kemudian. Oke guys, akhirnya nih gua ya. Ini tank yang terakhir nih. Tank yang terakhir kita harus ngebom tank terakhir ini ya. Waduh, di sana disusun lagi dan gua udah mencoba ini beberapa kali dan ini sudah hampir selesai. Gua enggak mau ini sampai gagal. Oke, ini kita pindahin langsung. Ini kita harus efisien waktu ya. Oke. Jangan nyangkut. Oke, ini gue harus konsentrasi lagi nih ya. Oke, ini udah. Waduh, ini gue nanti gue jelasin dah cara-caranya ya. Oke. Apakah berhasil? Kayaknya kita berhasil di sini ya. Oke. Yes. Akhirnya kita berhasil. Aduh, aset. Oke, terselamatkan ya. Oke, dan kita tadi gue apa ini? Revenue maksimal 5.000. Make sure yo collect. Oke, kita bisa ngambil duit terus di sini ya. Berarti waduh, kita dapat 7.000 dolar coy, banyak banget itu ya. Oke, dan tadi begini ya ceritanya gua itu kan itu tuh sulit banget sumpah. Kita harus menjalani dulu baru kita bisa gitu loh. Kita memang nih didesain GTA-nya buat kita ngulang-ulang mulu ya. Gua percobaan pertama gitu ya. Percobaan pertama mobil Tamiya-nya, tadi kita sebut mobil Tamiya saja ya. Mobil Tamiya-nya itu yang pecah ya kawan-kawan. Mobil Tamiya-nya meledak di ledakin tank yang kedua ya, karena gua lambat untuk ngambil bom ya kan. Yang percobaan kedua gua udah siap-siap, gua terus balik ya kan, ambil langsung balik. Gua mau ngebom semua tank dulu, terus barelnya gua angkat-angkatin gitu kan. Dan ternyata di akhir, sebelum akhir itu ada ngambil jembatan lagi, dan apa yang terjadi, waktunya habis ya kawan-kawan. Itu ternyata kita ini juga harus menyusun strategi dan menyusun waktu secara tepat ya. Dan percobaan terakhir tadi gua langsung saja gitu ya kan, langsung misalkan di sini kan percobaan gua ingat patternnya, gua ingat letak-letaknya kan. Yang pertama itu barel, barel lagi, jembatan, barel, baru tank. Nah, jadi gua barel keduanya gua ambil, terus gua langsung balik ngambil jembatan, terus ambil jembatan itu langsung balik lagi gua ngambil bom. Itu setelah itu gua jangan, barel yang ketiga jangan diambil dulu ya kan, biar Tamiya-nya enggak mendekat ke tank. Nah, jadi tanknya langsung gua bom dulu. Setelah tanknya gua bom, baru barelnya gua ambil, gua angkat. Setelah tank itu berarti
jembatan kan. Nah, jembatan langsung gua balik lagi ambil jembatan, gua letakin di situ dan gua langsung balik lagi ngambil bom. Ternyata benar ya tank ketiga soalnya ada sebelum ke situ. Ternyata tadi Tamiya-nya sudah ke sana. Gua kira sebelum tank itu ada barel lagi gitu ya kawan-kawan, dan sedikit lagi tadi darah Tamiya-nya habis ya. Waduh, untung saja itu percobaan keberapa tadi ya, banyak banget dah gua cobain sampai gedek dah gua mainakan anjir. Gua kira gua enggak bisa mainin ini dan akhirnya kita bisa ngambil duit terus di sini nih. Ini imbalannya ya kawan-kawan. Ini soalnya kita bisa ngambil terus duit di sini ya. Gua lega banget nih. Ini gua enggak mau sampai enggak kesep ini. Aduh, ini sulit banget. Walaupun ngulang ini waduh. Yang pertama kita gua lupa tadi ya bilang kepada kalian, kita harus menguasai cara gimana maju-majuin, mundur-mundurin helikopternya tadi. Itu sangat sulit banget. Akhirnya sudah selesai. Dan ini gua ke bawah-bawah nih ini. Gua maju pakai mouse. Padahal maju ini pakai W ya, kalau pakai jetpack anjay, lupa gua. Ke bawah-bawah tadi gua sampai saking membiasakan diri sama nah, tuh kan. Gua turun pencet S. Kalau pakai jetpack pencet S mundur. Oke, okay. Jangan ke misi anjay. Kita save. Save jangan lupa paling bawah. Yes. Oke, mantap sekali ya kawan-kawan semuanya. Oke kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Apakah ini misi paling sulit? Apakah kalian pernah melalui ini? Silahkan tulis di komen bawah ya kawan-kawan semuanya. Jangan lupa di like sebanyak-banyaknya dan juga bagikan ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada hari ini.